Assalamualaikum. Hari ini aku akan numpang sahur di rumahnya Feral Bramasta. Rumah barunya ini, guys. Bro, rumahnya yang mana, bro? Ini, bro. Oh. Assalamualaikum. How are you, bro? Ini kita bukan aku, kamu tadi tidur. Makanya aku tidur. Kita bukan sahur, ini kita udah imsak. Oh, deh. Gimana deh? Gimana kok rumah kamu tiba-tiba pindah ke sini? Aku sementara kan lagi di reno. Oh iya benar. Jadi ini aku dibeliin rumah sama papanya Austin. Oh iya, diinjek duit aku. Enak juga ya jadi. Enak, makanya. Kamu berarti sekarang simpenan Om. Om. Simpenan Austin. Aku mau lihat di sini kayaknya studionya gede banget, guys. Lagi pada main FIFA tuh. Eh, WhatsApp bro, WhatsApp. Tuh, oh, lagi pada main FIFA nungguin lawan kamu, Den. Udah ada yang jago. Wah. Wah, enak banget sih ini. Mana Bibi Aminah Nurhana mana? Ya masa ditaruh ke sini. Iya, enggak apa-apa, biar aku gendong, aku gendong, gemes. Jadi tapi seru sih ini tempat kamu kok ada studio gitu. Bukan studio, ini tadinya living room, Den. Oh iya. Iya, tadinya living room aku ganti udahlah buat aku main Mobile Legends karena aku kalau banyak banget kursinya. Ada 5 kan, boy squad ada 5. Oh iya. Iya, ntar kamu di tengah, ntar kamu juga main di belakang. Pantesan kamu manggil aku mulu, kamu butuh digendong ya? Sama aja, orang aku udah legend. Kamu udah legend? Dibilang katanya gue butuh digendong, kasih tau yang MVP siapa, eh bukan gua. Gua. Brother Raffi datang ke sini mau ngasih aku furniture, Der. Kamu nih ngasih aku apa? Aku ngasih kamu doa gimana? Nah, doa harusnya setiap hari dong. Jangan. Oh, kamu mau furniture juga? Aku butuh TV 100 inch, aku butuh kulkas yang kalau diketok langsung tembus ke dalam. Oh, kalau itu namanya bukan minta, dan rampok. Oh iya. Nanti kalau ngasih kan tergantung aku mau ngasih apa. Tapi pokoknya nanti kalau rumah kamu udah jadi, nanti aku bawa sesuatu deh. Benar, serius. Benar. Tapi yang aku butuhin itu sih, Der. Tapi niat sih kamu udah ada ininya sekarang? Oh, niat dong. Ini aku semua demi kamu. Gaming banget ya sekarang. Aku kan punya e-sports deh sekarang. Asik. Aku punya. Tak kenal lagi langkah demi langkahku tertatih-tatih. Ini kamarnya mana sih? Enggak ada kamar ya? Ada dari ini nih. Ini sebelah kanan nih kamar. Kamar. Mana? Ini kamar. You live here, bro? Nah, iya. Iya, he stay here. Nah, ini kamar mandi. Aku belum selesai ini kamar mandi. Oh, kamar mandi. Ya, kamar di atas deh. Oh, ya udah kamu acak-acak. Aku capek. Kamar aku sementara, Der. Oh, kamu lihat deh, jadi aku ada 3 kamar di sini. Isinya tuh baju-baju aku semua. Ini kayak kosan ya? Nah, iya makanya. Lihat nih, kamu lihat yang ini nih. Lihat yang ini. Benar nih kayak kosan. Kamar satu, lihat nih. Kamar ini isinya baju-baju aku juga. Tuh. Oh, jadi semua baju kamu pindah? Iya, aku gak ada nih, ini semua baju-baju aku semua tuh. Ya ampun, banyak masih di plastik-plastikin dong. Makanya aman nih, satu lagi nih, ini kamar sebenarnya kamar asisten aku. Tapi aku jadiin kamar aku juga tuh, kamar baju tuh. Tapi aku ada apa? Aduh, jadi malu nih. Tuh. Halo Bang Asta. Baju-baju semua tuh. Keren banget sih. Rumah ini isinya, kayaknya kamu mending jualan baju deh. Kasian ya guys, aku sementara tuh gak ada kamar yang proper gitu loh. Kamar aku buat baju-baju aku semua deh. Terus? Kamu di mana sih tiap hari? Aku tuh di sini tiap hari. Kalau aku lagi balik. Sendiri, Kak Feral. Sendiri. Siapa tuh yang nemenin? Masih sendiri. Oh. Tapi ya doain semoga enggak sendirian lagi lah. Kamu kemarin mau aku kenalin sama si itu loh. Siapa? Si waktu itu dia datang ke podcast aku. Siapa? Katanya Kak Ana namanya Livy. Oh, Livy. Livy merek dari Prancis itu bukan dari? Itu LV. Oh, LV. Diajak sama adik aku. Oh udah. Tadi barusan datang. Oh udah. Tadi sore datang ya. Live main Mobile Legends sama aku. Terus? Dia udah kemarin di. Siapa sih nggak chemistry-nya? Apa? Nih, jadi nih guys,
aku tuh sementara tinggal di sini, semua barang aku taruh aja di rak, nggak sempet kayak rapi-rapi apa, toh juga sebulan lagi kan aku balik kan. Tapi menurutku sih kamu tuh butuh punya istri tau, soalnya kamu berantakan banget hidupnya. Kamu juga dulu gitu ya sebelum awal. Aku sebelum nikah nih, semua sepatu tuh di lantai kayak gini, gini persis. Ya aku kan tuh lihat tuh barang-barang persis, kamu pernah ke rumah aku dulu kan. Iya benar, semua sepatu di sini. Sekarang rumah kamu teratur banget, teratur sih, kan teratur banget sih, karena dia kayak tahu mbaknya yang di hire siapa, yang ngatur, yang mbak yang bersihin ini siapa, itu siapa. Terus kayak makan kamu lebih diurus ya kan, lebih diperhatiin. Iya, kalau aku sekarang mungkin enaknya kalau single itu bebas bisa main-main gitu-gitu, tapi giliran pas kayak udah malam gitu kamu kayak lonely. Bener gitu, banget, dari ketika semua teman-teman udah balik ya kan lonely kan, sendirian di kamar nih aku nih lagi nyalain Netflix, aku kayak aduh coba aja kalau di sebelah yang bisa aku peluk-peluk. Paling enggak dia kayak, kamu besok mau pakai baju apa? Iya dia yang nyiapin. Atau enggak, ini aku rapi dulu ya. Tetap cowok tuh beda sama cewek deh. Benar-benar perhatiannya tetap beda ya. Tetap cewek itu lebih apa ya? Lebih teliti. Telaten. Kau berikan kami serpihan surga. Kau selalu. Alright. Kita lah numpang sahur di rumah Feral tadi. That's right. Aku tadi habis di channelnya Feral Bremasta di Ngabu Boys. Dan terlihat bahwa Atta payah ya dan kalah lawan aku. Kita sendiri satu sama. Kan kita sendiri satu sama. Jadi di futsal aku mengakui lah aku kalah. Tapi di Mobile Legends aku masih seri ya. Oke. Okay. Berarti aku harus main lagi sama kamu, terus ke rumah kamu deh. Ganti. Dan tadi kita main sama Wiwit juga, Mas. Iya, Mas semua yang ini Uncle G. Uncle G. Uncle G yang pakai Adura. Dia kalau lagi ada ulti tuh jago banget maju. Pas udah ulti keluar sama Stun, langsung mati. Jadi wanita biasa. Wanita biasa yang banyak dosa. Iya, gitu. Wanita biasa yang kayak udahlah mah bunuh. Hari ini guys kita karena atau ini makannya nasi Padang ya, Der? Iya, ini karena atau orang Padang jadi kita makannya makan alhamdulillah makasar. Padang dong. Padang salah. Ini kita ada ayam rock. Pop. Ayam pop. Ada deng-deng. Ayam jazz, gak ada jazz. Gak ada. Hasrat dosa suka terobati. Ini ada rendang. Ada, ini apa nih? Sambelnya kerupuk atau apa? Sambelnya kerupuk. Last but not least, kita ada dendeng kering. Kering. So kering dompetnya Mas Zaki. Thank you Allah. Enaknya kalau Padang tuh pakai tangan atau pakai sendok kamu? Enaknya sebenernya tangan, Der. Ya udah mending kita tangan. Udah. Enggak susah banget, ribet. Makan sendok pakai tangan juga. Hah? Enggak sih, makan sendok pakai tangan juga. Tuh. Tapi kan ribet deh, ras kuah-kuahnya segala macam. Ya udah aku pakai sendok ya sekarang. Aku malas mandi. Rencana kadang tak sejalan dengan perintahmu ya Allah. Tapi aku kemarin marah-marah sih siang-siang. Malah kan ngebatalin puasa. Emang enggak? Enggak. Kok serius? Ngurangin pahala. Itu yang ngebatalin puasa itu apa? Makan dan minum. Cuman makan dan minum? Mm-mm. Oh berarti marah gak apa-apa? Iya bon, gak apa-apa. Lebih makruh. Kalau bisa dihindari. Oh atau kamu berhubungan. Itu ngebatalin. Sama istri pun batal. Serius? Iya. Emang ya? Iya. Yang di... Karena nafsu ya? Puasa itu kan untuk menahan hawa nafsu gitu. Jadi kalau kamu onani gimana? Batal. Enggak kan, ini edukasi. Iya, batal itu. Jadi membatalkan puasa adalah makan, minum, berhubungan intim, onani. Marah-marah kan harus batal. Iya, itu batal. Tapi enggak batal, marah-marah. Cuma ya dapatnya lapar sama hausnya doang. Gitu. Tapi kalau kamu bilang, udah marah-marah, udah hilang pahalanya. Terus kamu batalin makan minum kamu dosa. Jadi mendingan. Ya mending habis marah ya udah gitu, emang mengurangi pahala kamu udah. Tapi gitu. Tetap dapat pahala kan? Kamu habis lebaran rencana kemana deh? Aku sih nggak tahu sih karena kalau pada keluarga pada ke Singapura katanya. Semua rame-rame? Nggak sih pisah-pisah. Ada yang duluan, ada yang. Nanti masa ntar ketemuan di sana kan? Iya. Ya udah, aku juga ke Singapura deh, aku susulin. Iya, mending kamu ajak mama kamu sih ke Singapura juga deh. Jadi bisa ketemu bareng. Boleh. Aku ajak ya. Ayo, aku mau nanya sesuatu sih, mana aku lupa. Oh iya, kamu ngeri nggak sih deh? Karena anak kamu perempuan. Zaman sekarang kan kamu tahu sendiri di Jakarta kayak gimana pergaulannya. Lo kamu gimana banget sih pasti ya? Ya paling ntar kalau dia lagi nakal aku temenin. Ngikut gitu. Jagain. Kayak Om Jeremy. Misalnya mempunyai adik nggak Aminah? Ya mau lah Der.
Tapi nanti lah, jangan cepet-cepet. Iyalah, tunggu aku nikah dong, beda anak kita seumuran. Anak terus kedua aku ya. Ah, aku disuruh nunggu kamu mulu tapi enggak terlaksana. Gimana, Der? Aku kan bingung juga. Karena kamu terlalu banyak milih, banyak tipenya tuh aneh-aneh maunya. Kok aneh-aneh? Iya, soalnya kamu tuh tipikalnya terlalu berat. Gak ada cewek yang sempurna. Iya, cuman kamu dia nih ya, dikasih cewek cantik doang, ah enggak, kurang. Nanti dikasih cewek yang ini yang misalnya oh karirnya bagus. Tapi fisiknya kurang. Ada aja kamu tuh gitu. Oh, kamu mungkin pas itu, cuma enggak masih tahu dia orang dia langsung ngomongin ke orangnya kok. Langsung makanya. Enggak enak kayak sama orang itu dia. Terus nanti misalnya nih dia kayak gini tapi beda agama kan bisa juga gitu, Der. Kamu tuh harus cari yang ya udah gitu, jangan terlalu banyak mau-maunya. Kalau beda agama gimana menurut kamu? Ya kalau beda agama ya misalnya kamu ngerasa dari sisi lain sebenarnya kayak kalian tuh cocok misalnya ya. Iya, ya udah berarti harus ada yang ngalah. Tapi susah itu kan ke pendirian hidup masing-masing. Iya. Kan ada quote yang bilang kan, sesayang-sayangnya aku sama kamu, aku gak akan ngerebutmu dari Tuhan. Nah, jadi gimana coba? Sementara mungkin dia tuh yang kayak paling pas dan paling cocok. Karena gini dia, gitu dia. Kita sebagai manusia harus paling cinta itu prioritas kita pasti Tuhan. Yang nyiptain kita Tuhan. Karena yang bikin kita bisa nanti cinta sama dia seumur hidup itu Tuhan. Nanti kan kalau muka pas tua kita sama-sama bisa jadi jelek. Rambut bisa jadi putih, muka jadi keriput, umur bisa sakit. Yang bisa mempertahankan kita bahagia sama dia kan Tuhan. Jadi kalau kita demi manusia kita ninggalin Tuhan ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, thank you. Mending kamu ngobrol dari hati ke hati sama dia, maunya gimana. Kalau kamu memang cinta kamu sekarang beda agama ya. Iya, misalnya ya. Misalnya, ya udah kamu ngomong dari hati ke hati enak gimana. Kalau jawabannya lihat nanti sambil jalanin gimana? Enggak buah-bu. Ya, nah, ya kalau kamu masih PDKT ya yaudah, ya gitu. Tapi kalau nanti kamu kalau nikah, ya kamu akan harus tanya sama papa mama kamu. Kan nikah itu bukan hanya nikah kamu sama cewek kamu loh. Nikah itu adalah kamu keluarga kamu sama keluarga dia. Nah, keluarga kamu sama keluarga dia bisa sama-sama accept enggak itu? Itu kan setiap keluarga punya prinsip, setiap agama punya prinsip yang harus kita taati. Yang emang udah dibikin. Dia yang bikin susah dan makanya kamu nanya ke aku kapan, nah itu jawabannya aku bingung juga kapan nih. Karena gini loh, ya gitulah, males lah aku membicarakan ini. Ya udah kamu ini aja deh, emang kan bulan Ramadan banyak berdoa deh. Banyak berdoa, kayaknya aku abis ini kau mau umrah gak sih, Der? Karena abis lebaran udah pernah bicara mau umrah ya? Iya, minta anaknya. Aku pengen juga ya, aku diajak juga tuh. Udah pernah? Udah dong, dulu. Kamu haji udah? Belum. Mau haji tapi? Mau dong. Aku tau kamu udah haji dulu ya? Udah. Oke, bro, thank you ya, take care. Thank you banget ya. Sampai jumpa di rumah baru kamu ya.